Bergurau. Oh. Oh, jadi dia rasa ke? Tajuk wakaf. Ini dalam Quran berhenti dalam Quran. Ya.
Kacik ye. Ah, lawan je.
Kita belajar lah kira-kira apa. Kira-kira macam kita bawa masuk ke atas tu. Okay, ayat ketiga, Roni. Nampak tak? Nampak-nampak? Wakaf. Wakaf Itirari. Wakaf Sejarah. Kau dapat warna hijau. Oh, pilihan dia.
Ini. Ah. Mana juga kuning? Orang macam apa? Ha. Jadi
Titik
kerja is iaitu harus berhenti. Kemudian wakaf pula lebih baik berhenti ayat. Faham tak? Faham. Wasal pula, wasal aula, minta maaf, lebih baik sambung ayat. Ah, okey. Kat sini okey, ni untuk al-waqfu al-ja'iz. Jais. Ada tertinggal, minta maaf eh. Dia buat al-waqfu al-ja'iz. Terus berapa? Berhenti. Okey. Seterusnya, yang ni simbol dia ini. Siti nak nyanyi ke? Seterusnya yang last sekali al-waqfu al-nahyu ditegah berhenti. Maaf, kat sini warna apa? Hijau. Okey. Aku tahu tanda dia. Lam alif. Lam alif. Ini tanda dia. Maksudnya kita tak boleh berhenti kalau jumpa tanda hijau. Faham tak lagi? Aha. InsyaAllah. Cuma nak ingat nama-nama wakaf je kan? Okey. Dia kajak ye. Kat sini saya nak tunjuk kamu ayat-ayat Al-Quran bagi setiap tanda wakaf tu. Tak musim. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang mengandungi tanda waqaf. Yang pertama, Ikhlas untuk bacakan tu. Waqaf lazim. Thank you.
Kenapa dia nombor 11 tu? Cangkul lah teknikal. Oh, Tanwi. Macam tadi saya dah kan nombor giliran untuk kamu.
Begini-gini balik. Laki-laki tu. Bagilah laki. Aku pun tak kena juga. Ayuh, sabar, sabar. Tapi tak adalah lima kena. Selesai nak dah. Sudah ada. Oh,
wakaf aula, bahasa kita tandanya wakaf aula, berhenti lebih baik. Tanda dia kof lam. Okey, betul tak? Betul. Saya minta duduk. Berikan satu contoh. Satu contoh ayat Al-Quran yang mengenai wakaf lazim. Surah Yasin adalah.